Tim dari BPBD, relawan dan pemadam Pertamina Senin siang berjibaku untuk memadamkan sisa-sisa kebakaran di Jalan Klamono Muara Rapak, Balikpapan Utara. Musibah ini menyebabkan rumah indekos 3 pintu ludes dilalap api. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Balikpapan Usman Ali menyatakan, lokasi yang berada di kawasan padat mengharuskan mereka mengerahkan 8 mobil pemadam. Akan tetapi gerak cepat ini sempat terhalang oleh jalan sempit dan kerumunan warga. Penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. BPBD mengeluarkan lebih 8 unit untuk pemadaman dibantu dari Pertamina. Saat ini kita belum tahu ya, karena data yang bersangkutan informasi lagi bekerja. Nah, ini kita lagi masih mencari data. Terus saat ini anggota masih ke bawah untuk membongkar kira-kira kondisi aman atau tidak, ataupun bisa pernyataan ada korban atau tidak ada korban. Jam berapa, Pak? Awal informasi awal. Informasi awal kita terima jam 11.40. Ada kesulitan, Pak? Ada kesulitan? Untuk saat ini kesulitan ya, warga banyak, anak-anak juga banyak, kebetulan PM-nya dekat sekolah, motor, cukup jalur, cukup sempitnya, dan lalu lintas dari pagi, tadi jam 100 itu, masuk lalu lintas padat. Tidak ada korban jiwa akibat musibah ini, sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan.